Bebek koordinasi 125cc all shoot. Maka putaran waktu tempuh yang harus mereka selesaikan. Dan all shot untuk bebek modifikasi 125cc pemula under 18 tahun, di mana ada lima raja-raja muda grassland Indonesia yang sebentar lagi akan dilintaskan di hadapan Anda semuanya. Langsung untuk teman-teman terbaik di kesempatan hari ini, sama-sama dari saya berjuta dunia untuk tim khususnya Palang Motor Garung Tanah Motor Raja Grassland yang ada di kota Parmer, kota Tepak Sore, Tulung Agung, Jawa Timur. Yang pasti sekali ada sudah bergabung di gelaran Radikai Super Cruiser Virtual Energy Kejuaraan Motocross Grassland putaran yang kedua. Orang dengan bendera hijau sudah dikeluarkan oleh seluruh medali yang ada Bung Asep Gagan dari Anak Motor Indonesia.
Satin Lumajang. Kemudian pada bola Reno Adriano, luar biasa.
Kita tunggu saja hasil riset belum nyampe ke tangan saya pastinya. Langsung untuk teman-teman terbaik saya di kesempatan sore hari ini. Sahabat-sahabat riset saya pecinta dunia otomotif, khususnya balap motor, terutama motocross dan race track, yang pasti nanti jam 5.